Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke bosku, kita lanjut lagi. Ini kita lagi menyusukan ikan. Ikannya masih kecil bosku. Nah, ada juga ikan kepiting kecilnya yang nyusu. Inilah cara ikan bandeng nyusu bosku. Kita memasukkan air lewat di sini bosku. Nah, ini air lautnya. Ini air laut. Dan ini adalah pintunya. Kemudian kita masukkan lewat di sini. Dan ikannya nyusu bosku. Nah, seperti ini bosku. Oke bosku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya bosku. Nah. Alhamdulillah banyak nyusu bosku. Ini tampaknya bosku, seluas 7 hektar. Ya, lebih kurang 7 hektar bosku. Ini adalah bagangnya atau perangkap udangnya. Nah. Nah, ini bosku, bisa melihatnya, lumutnya sudah hampir habis dimakan ikan bosku. Ini enggak seberapa lagi. Ini bosku, kalau ikannya lagi nyusu biasanya jinak, bisa ditangkap pakai tangan. Nah, ini bosku. Ini bosku, ini ada kepiting juga bosku. Dia sangat jinak bosku. Ikannya masih kecil. Ikannya baru umur 4 bulan lebih bosku. Mungkin sekitar 2 bulan lagi baru siap panen. Nah.
Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video tentang tambak kami selanjutnya. Oke, wassalam.